Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Pada akhirnya, berkaitan dengan usul undi tak percaya. Anwar Ibrahim sebelum ini sudah mencabar dirinya supaya usul undi tak percaya dibawa di parlimen. Dan pada akhirnya Anwar Ibrahim telah menang, tetap menang. Dan yang terkini, bertarik 21 September, melalui satu artikel daripada Malaysia Kini. Anwar cabar pembangkang bawa usul undi tak percaya. Sebelum ini di dalam Muktamar PAS, telah meluluskan usul menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan. Anwar Ibrahim mencabar pembangkang membawa usul undi tidak percaya kepadanya sebagai Perdana Menteri pada sidang Dewan Rakyat akan datang. Perkara itu dipercayai diungkapnya sebagai respon selepas pemuda PAS membuat usul dalam muktamar parti pada minggu lalu supaya Anwar meletakkan jawatan. Presiden PKR itu turut menempelak gesaan itu sebagai tidak tahu hukum dan peraturan. Mahu main-main dengan kita? Kita ada 30 orang suruh Anwar turun. Negara apa? Sistem apa? Datang ke sini bagi tahu suruh Anwar turun. Ingat negara dia, tak ada ikut peraturan, tak ada ikut hukum. Nak turunkan sila, saya bagi jaminan. Ada sidang parlimen pertengahan Oktober, bawa usul cepat, kalau lambat pun saya luluskan. Bawa usul undi tidak percaya kepada Anwar sebagai Perdana Menteri, tak payah jerit. Kamu itu turun dulu. Banjir pun tak terurus, muka ini juga nak pergi tolong, katanya. Wow. Anwar berkata demikian ketika berucap di Himpunan Keadilan Suara Rakyat, Suara Keramat dari Reformasi ke Malaysia Madani di Stadium Nasional Bukit Jalil, Selangor. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan pemuda PAS dalam muktamar yang diadakan di Temerloh minggu lalu mendesak Anwar meletakkan jawatan atau diturunkan dengan kadar segera. Usul tersebut dibawa dan dibentangkan perwakilan pemuda PAS kawasan Tambun, Abdul Abidi Muhammad Maznan, yang kemudiannya dibahas dan diluluskan dengan sebulat suara. Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun menyifatkan pihak pembangkang ketandusan modal untuk menghentamnya. Malah katanya pembangkang hanya menggunakan hal-hal lampau dan isu dirinya sebagai bekas panduan. Hari ini mereka boleh bercerita hal lampau. Pembangkang tidak ada modal paling tidak, apa mereka kata. Ya, bekas panduan jadi Perdana Menteri. Saya memang bekas panduan, tetapi panduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji. Dan dulu, bapak-bapak kamu, pemimpin-pemimpin PAS antara yang pertama benteng pertahankan kami dan menolak fitnah itu. Sekarang anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah, yang menjadi perkakas kepada perasuah, yang menjadi alat kepada orang-orang mencuri harta, sekarang mahu jadi jago. Saudara-saudara, inilah satu pengumuman Anwar Ibrahim yang bagi saya mengejutkan seluruh kepimpinan PN dan PAS dan menunjukkan Anwar sebenarnya layak untuk terus memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, ada saja pendedahan daripada SPRM yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Seleweng dana sana sini, penyalahgunaan kuasa, salah guna jawatan yang mereka ada sehingga menyebabkan kes rasuah di Malaysia ini semakin menjadi-jadi. Namun pada akhirnya di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak kes rasuah yang berjaya ditumpaskan SPRM. Satu isu terkini ataupun satu keputusan terkini daripada SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Mereka lah yang dipercayai, mereka lah yang diberikan amanah tanggungjawab
tapi mereka jugalah yang merosakkan kepercayaan rakyat Malaysia terhadap mereka. Sindiket seludup warga asing, hampir RM800,000 wang tunai dijumpai di bilik tidur pegawai imigresen. Artikel daripada Buletin TV3 bertarik 18 September 2024. SPRM membuat pendedahan mengejutkan berhubung sitaan bagi sindiket penyeludupan warga asing menggunakan modus operandi kaunter laluan khas ataupun kaunter setting. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, hampir RM800,000 Malaysia wang tunai dijumpai di dalam bilik tidur dua pegawai imigresen yang terlibat dalam sindiket berkenaan. Sitaan wang tunai antaranya sebanyak RM518,250 kita pernah jumpai daripada pegawai imigresen kanan grade KP22 wanita di Pahang, wang diletakkan di dalam bagasi di bilik tidurnya. Turut disita RM248,443 daripada pegawai imigresen grade KP19 lelaki yang bertugas sekarang di Melaka. Wang dijumpai di bawah katil bilik tidur utama, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM. Tambahnya, jumlah itu antara keseluruhan RM1.49 juta yang disita, selain ES 9.900 dan 5.474 menerusi op pam, op setting dan op pam 2.0 yang dijalankan masing-masing pada 20 Ogos, 29 Ogos serta 12 September lalu. Beliau berkata, akaun bank yang dibekukan adalah sebanyak 215 akaun dengan nilai RM 3.6 juta lebih, membabitkan 16 milik syarikat dan 84 individu, yang mana 49 akaun pegawai imigresen dan seorang anggota polis di Raja Malaysia. SPRM turut menyita 22 unit kenderaan dengan melibatkan 9 kereta dan 13 motosikal. Saudara-saudara, bagi saya ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan daripada SPRM terhadap seluruh kepimpinan politik Malaysia. Turut disita dua jongkong emas masing-masing seberat 1 kilogram dengan anggaran nilai Rp720,000 dan lebih 75 utas barang kemas seperti cincin, gelang rantai, loket, serta subang selain 12 jam tangan pelbagai jenama. Operasi adalah hasil risikan yang dijalankan selama 6 bulan oleh bahagian perisikan SPRM. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata, modus operandi sindiket adalah mempromosikan package untuk masuk ke Malaysia menerusi platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan aplikasi media sosial lain. Ujarnya, agen akan menghubungi pegawai imigresen menerusi WhatsApp untuk mendapatkan tarik yang sesuai untuk kumpulan warga asing datang ke Malaysia sebagai pelancong, dan pegawai imigresen terlibat akan memberi lampu hijau jika tarik berkenaan sesuai. Tuan-tuan yang amat dihormati, apa komen anda? Ini pasti satu tangkapan dan penemuan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia.